Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Nabi mengatakan perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, ya, amalan yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia ini adalah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Salah satu jalan untuk menggapai dan meraih surga, yaitu dua perkara tadi, takwa Allah dan husnul khuluq.